produksi yang lagi rendahnya luar biasa karena ada data 90% dari pollination itu gagal. Jadi drop-nya itu sudah 10%. Jadi tidak pernah seburuk semenjak tahun 1977. Next. Ternyata kopi sama coklat, dua-duanya itu sangat rentan terhadap 1 dan 2 derajat Celcius perubahan suhu. Mereka butuh pattern hujan yang sangat-sangat spesifik. Mereka butuh perbedaan suhu antara siang yang terik dan juga malam yang dingin untuk bisa menghasilkan bunga. Kemudian dari bunga itu menghasilkan buah. Dan sekarang profitabilitasnya petani itu sedang mungkin bisa dibilang cukup rendah.